Oke, halo semuanya, sama gue di channel gue dan selamat datang kembali di kalau kalian lihat beberapa tahun lalu aku hampir setiap harinya membuka-buka crate CSGO dan akhirnya CS2 keluar. Gue sekarang lagi main CS2, lagi sering banget main CS2, dan ya video ini adalah video pertama gua membuka crate CS2 di website seperti dulu ya. Ini website yang dulu gua sempat mainin juga, ternyata masih ada website-nya. So, kita langsung lihat website-nya dan pastikan kalian jangan lupa like video ini sekarang juga dan jangan lupa di-subscribe buat yang belum subscribe, yang suka CS2, yang suka open-open crate gua dari dulu dari CS:GO. Ini gua mau kasih tau sedikit aja guys ya. Ini dulu untung gua 21 juta, 12 juta, 8 juta, 25 juta. Sekarang ini kan di setiap videonya gue udah bilang ya, skin yang gue dapat langsung gue jual. Bahkan kemarin gue sama anak-anak di Discord, gue kasih lihat transaction history gue, kayak kita sama-sama menyesal bareng ya guys ya, kayak saling share-sharean transaction history di Steam. Transaksi history gue itu tahun 2016, tahun 2017 itu tuh gue punya karambit Doppler ada 2, karambit lore ada 1, gamma Doppler ada. Itu harga tuh masih kayak 8 juta, 7 juta. God knife gue udah gak kayak itu. God knife gue mungkin ada 20 lebih kali. Sekarang harganya tuh membeludak banget guys. Jadi kemarin kita di Discord pada nyesel-nyeselan kayak, anjir kalau gue jual sekarang skin gue bisa beli rumah. Ada yang bisa beli Lambo kali itu teman-teman gue. Jadi ya semoga di CS2 ini gue bisa mendapatkan kehokian seperti CSGO ya. Karena glove gue udah gue jual, karambit semuanya udah gue jual deh. Sekarang kita akan memulai perjalanan baru kita. Gue udah masukin 1000. Ini gue gak tau akan jadi sial apa enggak. Jadi kalian kalau mau main di Death Drop, linknya gue taruh di description juga guys ya. Itu kalian bisa pakai promo code gue. Jadi setiap kalian masukin itu kalian dapat 5% bonus ya guys ya. Jadi lumayan banget. Kita langsung gaskan main. Aduh, begini lagi hidup gue. 5 tahun 6 tahun lalu gue begini. Skinnya udah gue jual-jualin. Sekarang begini lagi. Masalahnya karambit Doppler tuh harganya 30-40 juta sekarang guys. Butterfly knife gue dulu tuh cuma 3 juta, sekarang jadi 18 juta. Gue gak ngerti lagi dah harganya bisa semembludak gitu. Kita buka yang mana dulu kali guys ya, yang murah-murah dulu kali ya. Yang murah-murah dulu. Wih, ini $150 nih. Buat penghujung nih, pisau-pisauan nih. Wih, $500. Wah, gak kuat sih $500, abis langsung. Kita coba yang ini kali ya. $14 ini kali ya. Ada apa ini isinya? Oh, dia stiker-stikeran guys. Stiker-stikeran, enggak lah ya. Gue nyari pisau. Indian Summer Bayonet Gamma Doppler FN 0,05 Butterfly Knife Wellworn 0,01. Coba sekali deh ya. Buka langsung 2 kali ya. 2 tuh angka genap dan itu hoki biasanya guys ya. Oke. Wih, $28. Lah cuan. Tapi gue gak nyari XM sih. Lah cuan guys. Ini $29. Buka satu. Ini kan harganya 29 ya. Wah kayaknya feeling gue lagi ada feeling nih. $410 nih. Feeling nih. Lagi ada feeling nih guys. Skip. Langsung cabut guys. Kalau udah kayak gini langsung cabut aja nih. Langsung. Gak usah. Ini $73. Wih ini ngeri banget. Ini ngeri banget. $73 harganya, guys. Oh, ini ngeri banget. Ini dulu aja skin-skin gue yang harganya kayak gitu. Gue siap-siap udah dapet, gue langsung jual, guys. Ya. Apalagi harga sekarang, guys. Nggak usah pikir panjang. Mumpung harganya lagi enak nih. langsung jual-jualin, guys. Kemarin temen gue dapet Horus, tuh Emperor Horus. 28 juta, anjing. Langsung jual. Dulu aja gue 3 juta, 8 juta, 10 juta tuh gue jual. Ini harganya udah gila banget guys. Ini kayaknya $73 nih. Ngeri banget nih ya. Ini gue punya. Ini gue punya M9 Bayonet yang ini. Ini gue punya. Ini yang Satrak. Enggak, gue bukan Satrak. Ini punya. Banyak banget yang gue punya langsung. Apakah gue bisa mengembalikan karambit Doppler gue? Aduh itu ada gatnya. Anjing tapi ini masih cuan guys.
Poseidon gue hold dulu kali ya. Tapi build test guys cuma sejutaan sih. Nggak mau. Wow. Akhirnya keramit gue kembali. Keramitku kembali. Mohon maaf, Puh. Gamma Doppler udah di tangan saya lagi, Puh. Walaupun ini MW ya. Nggak apa-apa, Puh. Mohon maaf nih sebelumnya. Ya. Mohon maaf nih. Hokinya dari 6 tahun lalu masih ke bawah. Sampai sekarang masih ada. Ya, mohon maaf banget nih. Keramat Gamma Doppler MW. Pasti bisa nih, masih bisa nih. Anjing. Anjing ilu juga ya. $400 nih. Udah. Yang kereteng ini udah. Skip dulu. Kita... gimana lagi? Favorit? Enggak. Ntar dulu, kita lihat dulu. Back. Mana lagi, guys? Tadi yang mana sih tadi ini ya? Indian Summer ya? Golden Hour apa nih Golden Hour nih? Ah, bukannya nggak usah di tap-tap dah gini ya. Wih. Wah, Tiger Tooth. Di CS2 tuh yang nyala-nyala gini bagus banget, guys. $554. Bangsat. Ini ngeri banget nih yang holo nih, IB power nih. Feeling gak ya? $20 doang sih. Kedua kali ya. Ah bangsat. Enggak. Jelek. Jelek gak mau gue. Metal money $300 sih gila. Gila. Kalau rungkat naikin dikit kali ya kita ya. Raw V2 $100. Ini nih. Ini yang tadi kan. Ini $73 sih gila ini. Oke banget. Gimana lagi guys? Wih. Ini. Feeling nih gue nih. Feeling nih brother nih. Aduh anjing. Battle Scar gak mau. $27 buka 2 langsung. Ding 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 ding. Prince stream. Oh enggak ya, jelek ya. Battle Scar anjing. Lebih bagus satu-satu gini udah bukanya dah. Let's go. Aduh anjing, rugi banget ini. Bangsat. Udah mulai kena gue. Cak. Ding. Enggak mau. Aduh. Apa lagi ya? Botai. Gila, Gungnir sih. Warna biru nih gue demen banget Gungnir, guys. Ini berapa harganya? $88 ya. Yolo dah. Apa gue? Waduh enggak anjing, bukan yang satu lagi. Aduh, mulai rungkat bangsat. Baru cuan $400 kita. Ini sih Vbix feeling gede banget di sini nih. Coba ya sekali lagi Vbix ya. Ini gila banget anjing, ini gila banget. Hampir flip knife bangsat. Aduh. Udah. Aduh mahal banget anjing. Bangsat, enen bayonet itu anjing. Aduh. Wah, greget bangsat, greget banget. Wah ini udah mulai rungkat. Enggak. Emang udah sekali dong tuh Vbix anjing. Apalagi ya guys ya. Aduh, popular case nih ya. $1. Kita main yang 10% AWP.
Ini berapa harganya? 6 dolar. Gue buka 4 langsung. Gak pikir panjang. Wah, enggak sih, skip sih. Yang gini enggak deh. Enggak deh, kalau yang ini enggak. Enggak. Mendingan yang mahal sekalian, guys. Dari dulu kalau gue, kalau kalian nonton video-video gue dari 5 tahun, 6 tahun lalu di CS, yang murah-murah emang lu bisa buka murah, tapi chance-nya tuh jelek banget. Mendingan ya nggak usah yang mahal-mahal banget, yang setengah gitu, yang 50, 40, dibanding yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau lu bisa dapet yang bagus, hokinya hoki banget berarti. Mana lagi ya? Ini kreatif tuh banyak banget, guys, misalnya, guys. Oh ya, btw promo code gue IGOY ya, guys, ya. IGOY kalau mau pakai. Oke, gue taruh di description, kalian tinggal klik, bisa langsung main, dapet deposit 5% bonus. Fate Hunter nih, yang $9 gini nih ya. Ini kita, nih ya, ini kan murah ya, cuma dapetnya susah banget, guys. Bener-bener susah banget. Kalau lo dapet tuh lo hoki banget. Tapi masalahnya gue tuh hoki. Enggak kan? Susah-susah banget. Kali buka gue $38. Wah, anjing. Rungkat, cok. Sisa 600 dolar. Bangsat. Mulai pusing. $100 coba gak sih? Kazukis ini coba gak sih, Kazukis? Wih. 30%, $72. Loh. Oh, ini bisa nih. Feeling nih, feeling nih. Feeling gak sih? Feeling gak sih? Feeling lah. Bangke. FN sih, tapi gue gak suka yang perang ini, anjir. Ya guys, baru dapet satu doang. Rovi 2. 1,3 juta nih, sekali klik 1,3 juta nih, anjing. 0,75 sih. $100. 5%-nya. Yolo udah. Yolo udah. Wah, enggak, anjing. Di MW ya. Damn, bro, bro. Damn, 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 damn. Bro, 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 bro. Rovi 2 tadi bau ya. Mulai boleh yolo gak sih, guys, kita, guys? Udah mulai teori gak berharap gak sih? Ice Storm nih. Biru nih. Biru warna gue nih. Biru warna gue nih. Biru gini warna gue. Wih, cuan. Masih cuan. Masih cuan nih, guys. Masih cuan nih. Let's go. Oh, mampus. Mampus, rungkat banget ini. Wah, mati dah. Masa cuma di VBIX gue bisa mainnya 70% flip knife. Oh iya, betul sih. Ini cuan nih. Yang gini gue demen nih. Dari tadi dong. Wih, ini cuan nih. Ini cuan nih, guys. Gue tahan dulu ya. Ini jual gak ya? Well worn sih. Jual sih, jual sih. Let's go. Let's go. Ini, aduh, well worn juga ya. Ini enggak, ini gua keep. Ini gua keep, ntar gua jualnya ini orang. Ini orang masih mau, guys, yang lor-lor, guys. Kalau yang lor gini jualnya cepat. Sisa $300, guys, ya. Wah, Bang. Saat ini gua sebenarnya belum untung sih. Jauh sih ini. Masa di sini lagi. Udah dah, buka dah. Teori enggak berharap ya udah. Gila banget, guys. Rungkat, rungkat, anjing. Udah, gue gak mau liat dah. Buka dua dah. Gak mau liat gue. Yah, well worn. Berapa persen sih? 0,3. Gak logis. Yang paling logis tuh yang VBIX, guys. Sekarang kalau main, coba yang VBIX deh. Ini paling logis tuh ini sebenarnya. $73. Ini masih gede. 4% tuh masih gede banget, guys. Gila, gue tadi dapetnya yang ini loh. Anjing. Udah, gue abisin di VBIX dah. Gue abisin di VBIX. Ini hoki banget gue di sini, guys. Aduh, kelewat, bangsa. $3, anjing. Rungkat. Yolo.
Waduh, masih nggak balik modal ya ini ya. Harus pisau, cok. Benar-benar harus pisau, anjing. Atau M4 ini Poseidon. Nggak ngangkat kalau yang lain, anjing. Aduh, mampus. Enggak, bodohnya ya. Ini bodoh banget dah. Seharusnya gue tinggal beli langsung, tapi sensasinya tuh nggak bisa kita hindari tuh sensasi ya. Oke, it's okay. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. $40 all in. All in, all in. CS2. Dapat apa ini? Enggak peduli gue. Habisin duit. Let's go baby. Let's go. Walaupun aku masih enggak cuan. 756 ya, guys ya. Iya, cuma 756 ya, bangsat, bangsat. Benar-benar bangsat, bangsat. Rugi berapa gue? Rugi 250 200 ya, $250 lah anggaplah. Ini kan yang kalian mau, anjing. Ini kan yang kalian mau. Aku kembali seperti dulu, membuka-buka Grab seperti ini. Aduh, ya udah setidaknya Karambit itu udah balik. Karambit Gamma Doppler gue udah punya lagi, Flip Knife Lore gue udah punya, Vulture Knife gue belum punya dulu, belum punya ya. Ya, semoga gue akan banyak buka-buka crate lagi dan bakal fokus main CS2 kembali kayak dulu gue fokus CSGO dan mengumpulkan banyak skin, karena jujur gue sangat menyesal menjual skin 6 tahun lalu yang sekarang harganya ya kita nggak ada yang tahu soalnya kan akan meledak begini harganya. So, video kita tutup sampai sini guys. Kalian kalau suka dengan video ini jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, di klik juga tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gue upload video. Sampai berjumpa di video berikutnya guys. Thank you, XS Goy signing out. Bye bye.